Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Tri Berata 12. Berita hari ini, kabar Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Dr. Haji Muhammad Fadil Imran MSI meresmikan secara langsung program Polisi RW Pol Airut di wilayah pesisir dan kapal polisi sebagai perpustakaan apung di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kabar Kapolri menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kinerja dan tugas kepolisian, perairan dan udara di wilayah perairan dan pesisir pantai, program Poli RW hadir untuk menjadi fasilitator guna menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan di wilayah perairan yang tidak terlepas dari kondisi letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam kesempatan yang sama, Kakorpol Airut Bahar Kapolri, Ijen Pol Dr. Inda Mija MSI, juga menegaskan program Polisi Rukun Warga atau RW ini merupakan program yang sudah dicanangkan Kabaharkam sejak lama yang saat ini menjadi prioritas Polri dan menjadi tugas kita bersama sebagai Kepolisian Perairan dan Udara untuk mensukseskan program ini. Kabaharkam Polri berpesan, dengan peresmian program Polisi RW ini, Polri semakin dekat dengan masyarakat dan berharap program ini sukses demi mewujudkan polisi yang dicintai masyarakat. Di akhir sambutannya, Kabaharkam Polri berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakor Bimas Bahar Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Hari Sutwijanto, Karubin Opsenal Bahar Kapolri Brigadir Jenderal Polisi Makrusi Rahmat, Karoremin Bahar Kapolri Brigadir Jenderal Polisi Agung Julianto, Dilpol Airul Kolpar Airut Bahar Kapolri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Yasin Kosasi, Dilpol Udara Kolpo Airut Bahar Kapolri Brigjadir Jenderal Polisi Dr. Agus Pranoto, Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbimas Bahar Kapolri Brigadir Jenderal Polisi Edi Murbowo, Direktur Polisi Satwa Korps Sabara Bahar Kapolri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Subarka, dan beserta para pejabat utama Bahar Kam, Kolpo Airut, Ditpol Air, dan Ditpol Udara Bahar Kapolri, Muspida Tingkat 2 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama Pulau Untung Jawa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.